Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrata mustaqim sirata khairil muhdibi alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Umar bin Yunus al-Yamani, haddatsana Ikrimah bin Ammar, haddatsana Abu Zumail, haddatsana Abdullah bin Abbas, haddatsana Umar bin Khattab qala nazara Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin, ningali sabar Rasulullah ilal musyrikin wa hum halaita al-musyrikun alfun, itu sekitar sewu. Wasabu te grobro sahabat Nabi ku salah sumiatin iku 300 wabit atu asyara julan lan kisaran puluhan wengana ini pas ini telulas berarti 300 telulas bid'ah ini hitungan wali 3 sampai sama ini bid'ah. Fastak dalam komadab sopwa Nabi Wahi sallallahu alaihi wasallam al-kiblat al-kiblat semua madamu konuli bawakna sopwa Nabi adeyi yang tangan lorone Nabi. Wa ja'ala lan tumandang sopa Nabi yahtifu hale bedisian sopa Nabi birob bihi kelawan pengeran Nabi. Nabi donos Allahumma anjis lima wadhan Allahumma dawa anjis kolaturi muksanakno panjenengan lima li ingsun minani ngasanakno main perkara wa'atta kan janji panjenengan li ingsun. Allahumma atini mawatani Allahumma dawa ati kolaturi mari panjenengan li ati mari ngono panjenengan ingsun maen perkara atakan janji panjenengan ingsun. Terus niki kula napa nyeblek perang Badar ya, terus kayak keyakinane hampir semua ulama perang Badar itu tanggal 17 Ramadan nggih dina Jumat, terus tahun kali hijriyah 17 Ramadan dinten napa Jumat, tapi semestinya 17 Ramadan sing diyakini hampir semua ulama. Terus nanti kita baru Ramadan mergi penanggalan Badarmu gampil gini ku wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'. Terus anggar nuzulul Qur'an ya anggar nuzulul Qur'an niku nggih bareng kalian penanggalan perang Badar. Terus nanti kita perang no amdan, terus buat nonton perang sing kula sinaoni berkali-kali katus perang Badar nanti kula lali jumlahi kitab yang kula waca tentang perang Badar mulai sing zaman goblok sampai zaman setengah ngalim sampai hausnya ngalim sausnya daftar di wali ini kula cek seneng sinau kitab apa? Perang apa? Wis kula daftar di wali mulai kelas B akreditasi ini mulai B nah mulai A orang kenal jenengan akreditasi mulai kelas A ini pun selesai ini. Kewali nak kelas A, rawang lu ngeluh rawang ngeluh lama rondok, jadi rasa ngeluh rondok. Perang Badar itu buat nonton perang sing disebut Quran kata dan dia badak sejarah kata katus perang Badar mulai kalau ini tabarruk sedangkan ulama ini biasa tabarruk, tawasul ini buat nonton tabarruk dari tawasul tentang perang yang aneh Badar hampir misalnya ya tawasal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahli al-badri ya Allah. Lantas ada beberapa riwayat hadis siapa yang mendokumen ashabah badrin ini ku telung atas telulas ashabah badrin yakin ada ulama ini ku 60 saja yang dari muhajirin berarti susu ini ku tiang putih ansar. Nah, ini singkat cerita Nabi berangkat saking Madinah itu tanggal 8 Ramadan tahun kali. Ngiling-ngiling tanggal 8 Ramadan tahun kali. Tahun kali Hijriah. Niku jadi agak unik. Oh, Nabi ini ngendikane ngeten tok, "Mangka nadzuruhu hadiran falyarkab ma'ana." Siapa yang kendaraannya siap on time, yang peralatan perangnya siap di rumah, falyar kap mana, harus ikut saya katanya.
Ini kenapa perang Badar itu pengikutnya Nabi sedikit. Ada beberapa sahabat yang pamit, ya Rasulullah, kuda-kuda kita ini ditambat di pekarangan. Jarosan ini butuh seperempat jam atau 10 menit untuk ngambil kuda tambatan. Ya kuda perang dan siap sebenarnya. Tapi kata Nabi tidak, illa mangkana zahu khawiyan, kecuali yang sudah di rumah. Walhasil Nabi akhirnya berangkat, kalian sahabat yang berjumlah 313. Eling-eling ini tahun 2 Hijriah ini. Ini ku kata kunci ini, wow, sing kula ngomong wow. Kena daftar wali ku kata kunci ini tahun 2 Hijriah. Terus pas Nabi berangkat niku asumsinya, asumsi awal perang ini kalian Nabi Sofyan. Nabi Sofyan itu ketika itu membawa dagangannya orang Quraisy. Jumlahnya miliatan tapi tidak bawa pasukan perang Nabi Sufyan. Cuma Nabi cara bahasa kasar gini, dengan tanda kutip. Nabi ku dendam. Dendam ini ku kok enak sahabatku kiri. Abu Sufyan sudah di dagangan jadi miliarder sahabatku kiri. Gara-gara metu ke Mekah diusir ninggal dunia. Saiki dunianya dikuasai wong kafir nopo. Kuras di depan nopo. Mari dendammu ya boleh. Normal loh dendammu normal. Mulane Nabi ku dan panjang jadi menghalang Iru Quraisy, memang perdagangan Quraisy. Tapi Tuhan punya rencana lain. Abi Sufyan itu gak ada ajudan. Kita harus saat ini kata semacam jasus utai ayun, kata intel. Mata-mata kan ngandani tiang Quraisy. Nah dia ini dihadang Muhammad wa ashabu. Walhasil singkat cerita Abu Jahal CS ngirim pasukan perang 1000. Oh Nabi gitu, Nabi sebagai manusia gitu. Dan itu seram mungkin, ngadepi wong sewu seram mungkin. Asumsi ini perang mbek wong ramu itu, terus kudu perang mbek wong itu. Ngeri yang jarot yang gitu. Ya susah kan Nabi. Akhirnya Nabi rebutan mbek sahabat, kon milih. Ke milih perang, ya kalau bahasa Arab mau sesuai tarikhnya gitu. Yang Abu Sufyan itu mau kafilah gitu. Yang Abu Jahal CS itu sudah nafir, sudah junub. Ini kata sahabat, ini kemauan kan Nabi. Sementing pangeran ngakon perang, sementing orang perangnya. Tapi Musa Abu Sufyan mawon. Mulai di sini orang orang yang penting ngakoni perang. Menta orang pun. Tapi pangeran akhirnya singgilan. Wes saya ini gak ada pilihan. Kue gue cuma di Abu Sufyan. Jalan CS. Nah wes disebut wa'id ya itu kum wau ihtato ifata ini an nahalakum gawang Islam sebagai orang gawatawat tuna an nahora gati syaukati takunulakum. Orang Islam sebagai orang normal ge ingin bertempur dengan yang tidak kuat. Wa tawaddu na anna ghaira dhati syautati takunulakum. Di kamane nak Islam Jawa u koyo tukaran mbek non muslim sawangane wani, tapi nak kowe wong Islam orangnya yang sama urip nang Papua milih damai wong kene kono minoritas. Nah ning kene mayoritas. Mulane guyonane ulama, jangan-jangan kita kendel ning Jawa ora perkara Islam, perkara mayoritas. Buktinya kayak orang Papua rapati kendel, padahal orangnya bodoh. Mereka ini kok minoritas, lalu orang kudu mikir, jangan-jangan kendel itu berkara mayoritas. Nah, tapi orang mikirnya arah ulama, arah iso mikirnya. Kau ngaji seneng, pengajian seneng, syiarnya nih. Kau ngaji pengajian itu seneng untuk salam tempel. Jajal ke ngaji ini pedalaman, sehingga ngeraruh hak kiai. Nah, ijak seneng ya, api tenang ya. Seneng ngaji wong akeh ana sing wakil khusus Ibu Fadilah seneng. Walhasil akhirnya pangeran majibno perang ngambek Dzati Syaukah niku Abu Jahal CS. Mbah wae sampe yakin ngaji iki soal daftar wali mbon kok akreditasi ini gede mesti wae kudu yakin ya lho. Mboten enten sahabat disenengi Nabi kados sing menangi perang Badar. Mulane definisi sahabat nak nggih kelas men iki kabeh ulama sepakat. Afdalu sahabat itu sopo, ya urutannya al-muhajirun. Muhajirun, terus lagi ansor. Muhajirun sing sopo, sing syahidah badrun. Si ukuran pertama sing syahidah badrun. Oh, terutama sing nyekseni perang Badar. Bukan perang Uhud, perang Ahzab, bukan dihitung. Pokoknya ukuran afdal itu sing syahidah badrun. Bukan pada perang Nabi ini ku. Nabi itu rasional, tiang ini rasional. Terus teng Badar itu ada anak Ma'u Badrin. Ma'u Badrin itu Mekah tidak tandus. Ngapain itu lah, Mekah tandus sekali. Mekah Medina itu tandus. Wonten Ma'u Badrin.
teorinya semua kafilahnya Abi Sofyan nanti pasti lewat situ. Nanti kalaupun Abu Jahal perang pasti ingin menguasai Ma'u Badrin karena enggak kebayang perang tanpa air. Ya dalam kondisi tiang Arab sing begitu enggak iso bayang. Makanya Nabi kesusu. Nah ini sirine, kenapa Nabi kesusu? Pokoknya berangkat saiki. Ya Rasulullah, kendaraan saya, kuda saya di pekarangan Kelabil, enggak harus sekarang. Mereka Nabi berburu cepet-cepetan teng Ma'u napa. Badrin itu perkaranya Nabi harus sekarang. Tenang, Nabi teko mriku menteko lebih awal. Cara saat ini 5 menit sebelum Abu Sufyan teko. Ternyata Abu Sufyan mau mengirim utusan kan mendet air di Badar. Ngirian ya wonten tiyang ngangsu. Lucu. Sandine ku lucu. Bareng Nabi takok ambek sing tukang ngambil air. Abu Sufyan wonge pira omong aku lah jenenge tiyang intel ya tiyang mata-mata mboten ngerti. Terus walian. Abu Sufyan itu ngambil utusan Abu Sufyan ngambil sampel pletonge kontane tiang-tiang Medina. Ini sahabat dalam. Fafat takahum diperutol oleh Abu Sufyan terus. Wonten nawa Yasrib, wonten isi kurma sing sangkin Yasrib. Terus dari Abu Sufyan, wah ada nawa Yasrib. Wah berarti Muhammad ngejar aku tenan. Wah walhasil akhirnya Abu Sufyan begitu kuat komunikasi, walhasil bantuan cepet teko. Ini Abu Jahal ya. Akhirnya Nabi bersa juga kalau akhirnya dikirimi bantuan sangkeng putih Mekah sangkeng Abu Jahal CS. Nabi pertama panik. Wah gak babak ya. Tolong atus. Terus gamanya tololan. Tolong atus ya tolong atus. Tololas wau musob itu. Sewo peralatan lengkap. Tapi Nabi ini dia Nabi ya. Kadang dia rasional, kadang dia wahyu. Gak jelas loh. Cara orang Nabi ini diprotes gak konsisten. Nabi Nabi sahabat ya. Walhasil akhirnya Nabi mutus banget. Ini dong, sebenarnya perang tani ini Ma'i Badrin. Tani ini Ma'i Badrin. Si dia nak menguasai banyu itu luwe enak, luwe potensi menang. Kono mesti kehabisan air, ini padang pasir. Wah ini kata kuncinya ini dong padang pasir. Wonten sahabat namanya Habab, Habab bin Mundir ini. Apa yang pelapal lagi? Banyak gue seneng apa lo tani? Gara-gara ini awal cara pakar usul fikih tentang istihad. Ya Rasulullah. Aman zilan anzala kakawah fala nataqad damuhu wala nata'akhoru anhu amhiya al-harbu wal-makita amhiya ro'yu wal-harbu wal-makita badimatur ya Rasulullah jangan milih Ma'a Badrin. Ini ku satu tempat yang dimengertikan Allah, yang dikasih tahu Allah sehingga kita tidak akan maju, tidak akan mundur, pas di situ. Pokoknya bangsa wahyu mesti apa? Pas. Fala nataqaddamuhu wala nata'akhkharu anhu. Apa ini hanya pendapat pribadi jenengan sebagai strategi perang? Dari Nabi, Nabi itu tidak apa? Ora ira wahyu, ini pendapat. Lah, fahuwa ro'yu wal makidah. Ini pendapatku lan teori perang, strategi perang. Dari Habab, mendala nak luwih biasa perang dibanding anjing Nabi. Anjing Nabi itu ummi, wong ummi itu raisanan, urusan dunia itu raisanan, ora kok sampean. Rabi duit pinter utang gak ada nih duit kafe orang iso nanti itu nih orang iso nanti itu ini wah itu dulu orang iso wah pinter sampai ya wah sama pinter banget sama nih suka ya tapi kaki kau jadi suka gue iso nanti orang iso umi itu orang isanan sama nih orang alim ibu ibu alim serbanan iso nanti sama nanti orang iso nanti kan so rakusu ibu ibu kusu iso. Kalau Mustafa tak maki-maki, jeneng karam, lani suara gamangil. Kau maknanya Mustafa, wong pilihan, ini Nabi tok wong pilihan. Jadi tak kok, sohbet orang-orang jenis Mustafa, rauhnya sohbet jenis Mustafa. Perkaranya ngerti nak haram. Mustafa itu maknanya wong pilihan, ini Nabi tok, lani sohbet orang jenis. Tapi ini rauhnya jenis Mustafa, mereka nak ngerti itu. Ini mulai meriang. Tapi sejauh lama pengarang lo tak kuat. Itu jeneng Mustafa itu pirang saking lagi. Akhirnya semenengnya ulama. Akhirnya harem. Maknanya Mustafa itu apa? Pilihan. Jadi Mustafa khairuman api api uang. Kalau dikonjol yang tengkondok. Jeneng khairuman api api uang. Ini kurian ya pedi. Bareng mondok teng sarang. Sakit mau coba tumbuhin tiap suan ke jeneng sobat yang khairuman fikir. Waduh. Wah fikir di suan ini waduh. Tak kok kula sih. Kenapa kok sing ngger tak suwani waduh.
Ya khairuman maknane ape-ape wong iku Kanjeng Nabi. Lah piye guys? Lah karepmu ben metu. Dadi sing wis durung aja gumana nek jin anu sofa ge sampun. Tapi ora kok haram dosa ge mboten. Ngowo engket ana wong trimo Mustofa kok jenenge. Mustofa. Kemu haram engket. Kalau salah mas mari ganti aktor wat kok malas. Tapi jelas ya ono sahabat jeneng Mustofa. Kau itu mau ono lama jeneng Mustofa. Mungkin enten ya, kau ngerti nak gua haram berarti ono. Tapi buatan haram tenanan ansal ansal dan bon. Kanjeng Nabi nih gue, ngingatin nih kok kanjeng Nabi berkali-kali pakai pendapatnya, tapi berkali-kali terus dilingkup pangeran. Jadi Hattab ngeten ya Rasulullah nak podo-podo Al-Maqidah strategi perang ngeten Badar itu barno kita bikin sumur-sumur kecil yang kira-kira kalau saat ini ya, radiusnya 500 meter ini pun kalau takribi ya, kalau apa simulasi terus kita bikin sumur yang lebih pendek ketimbang itu sehingga Ma'u Badrin Tahawwarat, Tahawwarat itu jadi kalis jadi sumur itu teorinya kan ada sumur, ada apa itu jenenge parit-parit kecil atau kubangan yang lebih kecil engko mau badri ngalir ke situ semua kita pakai sumur-sumur kecil bikinan kita Abu Jahal CS rene nyongkonane banyu ora ono banyu pas golek banyu kita serang padahal ora ono banyu terus jenenge Nabi yo pinter kowe jadi mau badri niku kon ngembarno terus sahabat sing jumlahe 300 tadi sakmene 300 13 wae kan kamu sumur-sumur kecil sing supaya sumur Badrin itu kalis hilang mereka ngalir ke sumur-sumur kecil dan itu dipakai kita sing Abu Jahal CS biar di situ nanti kita bunuh di situ tapi Nabi itu Nabi kalau kata serang Nabi yang perang Uhud pangeran ora rido nak Nabi itu kalah sampai sahabat jadi pangeran itu unik itu semua pangeran orang terima kekasih kok kalah pangeran itu tunggu suatu di situ rawat tetap mana yang masuk ke kusulah tetap mana sebuah soal jadi lu Mustofa tetap mana gitu yang disalah misalnya kok biaya bener Mustofa sampai biaya bener Mustofa tahajudnya bener tetap pangeran gak rito tetap ada yang disalah tapi jadi lu Mustofa nyanyi kekasihku berat yang menang hukum tetap berat jeneng kok ada jeneng Rukhin dulu maknanya angin raja Rukhin maknanya angin Mas Rukhin sing diistirahat ya sudah jelas mana ini sudah jelas diistirahat no, sangka rezeki, sangka mas ini ada makna aneh jeneng-jeneng seneng waktu itu mulanya beristirahat mereka sudah sedih lo Mas Rukhin, mana Rukhin sing diistirahat mulanya agar sekolah madrasah istirahat mana ini wak istirahat, itu nak diisi menafol Mas Ro, mana nak sering ono order prai suwi nulis cocok nulis. Saya macam istirahat, nama istirahat. Bon. Akhirnya, kau balik cerita pangeran tu lari itu. Terus Nabi tu muka safa, metu Nabi ini. Ngetikannya lucu, Nabi ngetikan. Kau apal tak kan? Tak sedikit pun saya rubah. Hadhihi Makkah. Qad alqat ilaikum aflada kabidiha jaran hadihi Makkah Qad alqat ilaikum aflada kabidiha iki ku aku ketok-ketokan Makkah jaran Makkah saiki numpahno uteke atine nyawane mororene ning kowe dengan Nabi dulu lagi Makkah ngontop-top Makkah menyerahkan nyawanya ke sini terus Nabi ku nunjuk hadha masra'u fulan jaran Nabi tetap beda ya Nabi wah nak teori akal Nabi kalah biasa ya sanut pendapat om jadi ini barang ya masuk akal kan pendapat emang kan lebih canggih ya sanut kue tapi Nabi itu ngendikan gini hada masra ufulan iki engkau mati Abu Jahal nih gini mati Umayyah bin Khalaf nih gini Utbah nih gini Saibah nih gini Walid nih gini Walid itu Walid bin Utbah Utbah bin Saibah ini kan tokoh-tokoh terus Umayyah nih gini Umayyah bin Khalaf nih gue sing yen proses itu Bilal proses itu Bilal sing sebelum ya sudah begitu Nabi ngendikan. Ujar sahabat-sahabat yang menangi perang, yang menangi Nabi Dawuh, tak satu pun dari mereka yang sejengkal pun mati di luar garis yang ditunjuk Nabi.
Jadi sahabatnya luwe rasional terus Nabi ngedikan terus gak rasional sampai dia mengolah doang maksudnya terus saya bisa diakal kan sekarang ini gue entah no lah udah jadi Nabi pokoknya gila jadi Nabi gue lucu diting-diting ini kok ini persis ini mati ini Abu Jahal masrok itu gue tumbang ya Abu Jahal. Akhirnya badai perang kurang beberapa jam mau perang Nabi ketemu sahabat jenenge Sa'd bin Mu'adz. Nah niki pentingnya sampean nak nalar. Mulane santri Mustofa ora oleh akeh-akeh. Santri kudu nalar, nek ngene melarat santrine kudu sugih, nek ngene lugu santrine kudu cerdas. Aja melok lugu wae repot ngiyai ya, wis lugu. Malah santri yang melok ora oleh. Nabi ini tenang mawon, Nabi nganggep mati wae biasa. Akhirnya Sa'd bin Mu'adz itu sahabat sing saking kramate beliau disebut ngendikan Nabi ihtazali mautihi arsyur rahman. Ini tuh satu-satunya sahabat sing disifati Nabi pas beliau meninggal itu arasi Allah guncang. Ihtazali mauti Sa'din arsyur rahman masyhur hadis. Sa'd bin Mu'adz Rasulullah ya Rasulullah. Hal la nabni laka arisa. Ya Rasulullah, kita-kita ini mengusulkan supaya Anda tetap di tenda. Terus wanu'id duroka ibaka dan engkau saya sediakan siap kendaraan jenengan terus sumanak sunukotil terus kita-kita sahabat baru perang terus sa'in adharunallahu kalau Allah memberi kemenangan kita fadha kama arutna itu yang kita inginkan wa'in kanatil ukhro kalau kita tidak menang rokibta rota ibaka walahikta bikaumina dan kalau kita kalah jenengan bisa pulang ke Medina dan minta bantuan kaum kita terus jujurnya satu kan ngintikan nyetan sawawah mamin namin ahadin kita ini tidak seorang pun yang mengklaim bahwa mereka itu kalah mencintai jenengan dibanding kita karena mereka itu sangat mencintai engkau. Kita ini sedikit di sini karena mereka engkau tinggalkan. Gimana apa jupuk kendaraan tempat karangan buat nopo? Bisa. Jadi mereka pasti mati-matian bela panjenengan. Jadi intinya ngeten. Ini peringatan Bu Mustofa sak jenise. Kabeh sahabat mikir keselamatane Nabi. Ora ono sahabat perang mentang-mentang para kanjeng Nabi terus wes mati bareng ngono. Nah, kowe mati ra apa-apa Nabi mati bahaya. Jajal lah misalnya ini kerugian mati ngaji terus mati aku lereng orang-orang itu saya nampil terus aku mati aku meskipun aku gak kepengen mati disik atau mati guri gak kepengen terserah jadwalnya kan mati kalau teori ini jadi orang mati aku nak singgung sengit anu rezeki ini paham gitu berarti nak rezeki ini dijemput sidik-sidik aku awet ngerentek sing duit akal cepet ya aku ngomong dijemput ya lah aku nak sing dicupuk ada di belur mana akeh banget ya tetap suwi lah sing sini juga sini sini juga di mana sini ada enteng ojo terus GR yang tetap enteng jelas mau mati pun harus gini guys enteng lah logikanya kan sing dicupuk sini sini u kan enteng iya lah ini kono sini akeh dicupuk sini sini kono sini 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 ya tetap enteng kalau ATM orang atus enteng masing sak miliar juga orang juta ya berantai terus itu Nabi Sa'd bin Mu'adz itu saking mikirin Nabi ngantos ngoten terus Nabi itu mau perang Badar kok kalah Nabi itu saya sakit kondur juga pilih Abu Bakar Abu Bakar mau akhirnya perang dimulai ini jarang orang yang cerita Badar seperti saya itu jarang. Bukan berarti saya ngerasa paling alim buatan, tapi mungkin anak muda terbanyak membaca perang Badar itu saya. Aku yakin kan ini moco buku-buku tagihan gua pernah roh. Nah orang-orang moco itu lah. Bareng perang dimulai ini ngomong kure sih pinter, Abu Jahal bareng teka pinter. Ini ya, kesuan nak perang ini. Perang tanggungnya aja Abu Jahal. Terus akhirnya Abu Jahal, ini gue masyur. Terus Ubah bin Syaibah sami-sami anak Erobiah. Terus wonten Walid. Walid itu bapaknya Khalid bin Walid bin Mughirah. Walhasil Walid bin Ibal bukan Khalid sih bapaknya Khalid. Perang ganding. Yang kurasa macam gak ada etika, gak ada peradaban.
manil mubazir. Sebagian riwayat man mim mubarizin. Kita perantanding saja. Terus fako mafitiatun minal ansor. Pemuda-pemuda ansor itu ngadep. Oke, kita siap perantanding. Karena tadi sudah hitungannya kan dari 300 itu yang 600, yang 60 itu orang apa? Mubazir. Berarti terbanyak itu orang apa? Ansor. Ini yang kuras itu yang melete tapi udah gue lucu. Orang kue gak level, kita ini orang kures. Usah petani kue gak level bong. Lah nabi itu ya nabi, terus digawe aris, aris itu tendo. Maksudnya tak latih besar apa ya, dengan rata-rata isa sini, aris. Akhirnya nabi itu metu. Baru itu geger-geger ada perang tadi nabi mias. Ya mias ya santai. Padahal itu gak diinginkan sahabat, karena tentu sasaran tembaknya mereka adalah kanjeng. Monita baru gue perang Badar pas Ramadan. Akhirnya Nabi ngendikan, kum ya Ali, kum ya Abbas, kum ya Ubaidah. Pokoknya akhirnya Islam diwakili Hamzah, Ali, Ubaidah. Mengapa lawai? Bang apa utang terus berber? Ali, Hamzah, Ubaidah. Aduh, ngumpul aja. Yuk bosom, bosom pada terus mendingan nih. Maaf ya Muhammad, Akifah, Kiram. Oke lah Muhammad, perang tanding ini sudah banding. Akifah itu banding, Kiram terhormat. Banding lah nak. Nak mati bodo elitis. Kan ora lucu saleh wong alim terus ketemu wong PKI sing tukang jogo gedhu kan ora babat to. Podho-podho nang sitok tapi enggak. Ya wong mulai dhisik kudu babak, iki kudu napa? Babak. Es podho Quraisy. Senama semperang Hamzah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Wak terkenal biasa perang. Ini cara saat ini enggak sampai 2 menit itu menang. Jadi maksudnya an amhala itu saking cepete. Dari Ali, Ali enggak sampai 2 menit itu menang. Han Yusuf ini Ubaidah perang gak berber bareng podo baca ini pedangnya podo tumancap ini Yusuf ini gak berber Ali ini tiang nom podo reso geraknya karena sama-sama terpaku kena pedang Ali bi Hamzah terus mateni tiang itu mateni Walid yang Yusuf Ubaidah makanya akhirnya perang mohon Yusuf yang kafir untuk lu mana tapi Abu Jahal ya biasa kianat masuk perang tanduk kalah tetap sudah perang perang terbuka. Perang kebukaan itu yang ansor nih. Terus Nabi balik-balik teng Aris. Balik teng Aris terus bungo niki. Pas bungo niku lucu. Nabi dungane gini, wah, mpun niki dungo sing ora kena ditiru ila yaumil kiamah. Ora kena ditiru. Dungane niku mpun Gusti. Sing roh njenengan pangeran ora mung tiang-tiang niku. Nek njenengan matekno tiang-tiang niku ora ono sing roh njenengan pangeran. Nek njenengan kepengin ra dadi pangeran ora sing nyembah. Mohon pari kalah gak apa-apa Gusti, tapi resikonya jenar gak harus nyentuh. Jadi intuh lik hadil isofah min al-islam lam tu'bad fil ar. Jadi nak jenengan mata ini tiang-tiang nih, resikonya itu serana sing nyembah. Masuk ajaran pangeran tiang-tiang nih, ada jenang patah ini, kemudian orang-orang sing ngerana jenang ya. Mana jadi itu, cuma ya jadi. Wah, yang gitu ngono. Gusti, nak jenang mari ini kalau rasuke. Kebun bawah tabrak eh kena. Mustahil tabrak eh. Malah ni turun airak naik titiru. Yeah, turun airak kena nopo titiru. Turun ni tiang-tiang isa. Alhasil di antara yang perang tu ada Canom sekitar umur 18-17. Jadi senang-senangnya Canom pernah. Naminin Muawid bin Muad. Tapi bukan Muad di Jawa, tapi Muad bin Afro. Muawid bin Muad itu saudara kembar. Ganteng dia Canom. Niku perang ini cuai di pol, jadi Canom. Ketemu Abdurrahman bin Auf, ketemu Abdur bin Mas'ud. Lu ku apa lah? Mungkin ya anak muda terbanyak baca perang Badar tu saya. Banyak sekali. Kulon tu budi-budi paling senang. Nanti kulon baca figura nama-namanya Asma Ahli Badri. Mungkin cara ilmu kulon baru tahu ya pantas. Baru tahu ini kulon suwenang tenang di sahabatin. Ya ada orang ini tenanan ribet atau serban atau segala bicara itu semua kurang jelas orang ini aku cakap di kia mungkin ilmu ini semacak aku gampang roh ini semua orang serban pacai mungkin ilmu ini ditotos se bariku nonton apa serban itu ada di tiang-tiang alim mungkin nyaman itu habib-habib yang alim anak putu orang alim serban itu dua kemudian ini bawa temen kadang menutupi budu ini malah serban yang repot terus itu nyerah oleh dulu soalnya mau keting mau ngapik orang. Tapi adat niku, nak adat ulama ngantos ngoten tentang dados tenggene Yaman itu ada standar. Jadi habib sing alim yang serban iki sira ngalim sak menit. Terus aturane sira ngalim ngene. Jadi kudu jelas.
jadi ketoro agar serbanan yang baru ngalim. Jadi ketoro dengan level ini apa? Kemudian bawa tentang Indonesia jumbo ke apa? Jumbo, tapi serbanan itu ngaji, si rasa serbanan itu ngaji kan gak jelas kape. Mesti terus nolak jelas itu. Jadi akhirnya nanti lu melebutin dah. Mu'awid bin Mu'ad itu tangkal di Abdul bin Mas'ud, kita tangkal Abdul Rahman bin beberapa. Nah udang dia ami, sami panggilannya sama. Kalau orang enggak keluarga dipanggilnya paman atau lek-lek. Sing jenenge Abu Jahal sinten? Ini perang ora peduli, pokoknya takok sing jenenge Abu Jahal. Sampai aku sudah tahu nyentak. Wes perang ini aku takok Abu Jahal. Nih gue bala jadi anahu ada Rasulullah sing kula pireng sembaling marani Nabi Muhammad. Jadi kula bukan tuduhan aku sinten. Yen kok aku nak ketemu tak tuduh. Akhirnya malah ditutupi terus ya Abu Jahal. Malah pikir lah biasa, perkara ini dia orang yang pernah untuk tim itu di situ orang bujuan pun dia malah aja pas duel itu bujuan itu orangnya gua kan ganteng nanti yang kures sampe akhirnya aku baru ngerti sakle batnya bujuan di situ orang kemudian ini cacil, ya fatah, ya canom itu loh jenis abu jauh, itu enggak masyur dengan ini fatwa itu fazawayahu muda zawata sokor, sokor itu alap-alap. Terus dua pemuda itu menerjang Abu Jahal kayak terjangan yang apa ala-ala. Dia udah fokus. Disuntuk mati tenan Abu Jahal. Terus semuanya fokus ini cita-citanya pada di situ. Barang Abu Jahal menter kapar. Abu Jahal itu sombong, tapi mati aja sombong. Abdul bin Salul itu di zaman yang Mekang tahu disiksa Abu Jahal. Ya lu dendam, sahabat yang dendam ya oleh. Mantel tenan sampai sini. Tahu tidak itu Abu Jahal. Mana yang bareng ngerti Abu Jahal mah mati jadi terus mau coba saya ini jeng semata ini kudu aku. Iya betul betul juga nyanyian. Akhirnya apa mati Abu Jahal sih semat ngomong semat dari aku mau sopo caloro yang ansor. Bisa mendingan ya. Follow hero akarin kota lah. Mata ini liane petani aler ayo kena. Pasti semata ini aku cek gula dong liane. Dia ada wisat di mata ini. Petani. Saya ijak ngomong. Abu Jahal bohong. Saya gula dong sing mata ini aku sing babak lah kena. Di mata ini semua. Petani cewek. Mau tidak Abu Jahal mata ini bukan mau. Cek gula dong sing liane kritik. Iku wong terus. Kalau baru akar yang kota lagi. Wah, kira Abu Abdul bin Mas'ud diubahi dada ini tidak, cara saat ini tidak, cara bahasa Arab rokya ala sotri tidak aja menilai lakotir lakot rokai tamar konsok dan kau itu munggah neng unggahan sing gak level lo bisa bisa sombong mas kejar kejar bisa sombong sombong mau angkel mas wah harus dipenggal kepala nih Abu Jahal mau dia tidak mau ngomong ya. Iku wong arep. Jadi orang ana wong sombong kaya wong kures, tapi ya sopan. Sopane wong kures ndek peradaban, nak perang janjian. Perang janjian terus aturannya jelas, iku kelebihane dia napa? Dia napa? Kures. Mun perang paling unik di dunia sing dialami Nabi ini perang Badar. Nabi gak ndonga ngoten terus mias, mias teng. Miasnya gak aneh. Tabi riwayat mengatakan hajah-hajah maknanya mencolok gak sadar Nabi keluar dari aris keluar dari aris ini absyir ya Aba Bakrin hada Jibril ahidun diinani farosi ala sanayahu atharun nakok nakok itu hudan tapi gue jadi anak-anak Brin gue bakar Abu Bakar gue yang seneng ini loh Jibril aku ngerti ini wis gandeng nopo nuntun nopo jaramin sing wis ana bekas debu mesti bar melok perang. Ya Nabi mung ngendika ngono tok. Abu Bakar nek sene tok. Wis ngono tok. Nabi yo unik. Sebetulnya meneh. Mlebu teng aris wis padha ora ora Abu Bakar semeneng ae ora paham blas meneng ae. Ora paham Mustofa ora paham Pako. Pun orang perang Badar sukses menang, orang kafir mati 70, sahabat hanya beberapa. Sira penting bisa. Si mati sira penting-penting nih. Hanya tidak ada kafir sahabat yang meninggal. Nabi kundur. Kundur dalam aturan perang ada wanima. Wanima itu siapa yang membunuh seseorang, maka yang dibawa yang terbunuh itu milik kotilnya, milik pembunuhnya. Itu jenis wanima. Atau anfal. Ya. Nah, istilah Quran apa? Anfal. Ke surat anfal semuanya turun tentang perang apa? Badar. Akhirnya sahabat jadi menusang. Untuk dua itu geger. Mungkin kalau dia geger dua, orang soleh itu biasa. Sahabat itu harusan dua.
geger. Mulane yo oleh geger dhuwit kok oleh. Yo butuh kegiatan sama rasa suci, paham? Iya, ini aku sahabat, mau naik dua ya, aku yang nak anil anfal, kulil anfalu lillahi nabwa war rasul, fattaku wa hawa aslihu la tadinikum, karena ini sang dua aku geger mesti ini ada logikanya sing mateni aku, sing tok salabil maktul, salabil kotil tapi berhubung geger, akhirnya teori itu dibatalkan semua, pokoknya anfal terserah Allah dan rasul, ketika ini ansar saat khulukuna, ketika itu akhlak kita buruk sekali, sehingga orientasinya uang sehingga Allah tidak terima, terus hak kita diambil Allah lagi akhirnya orang ansar yang sudah, terserah Rasulullah bareng Nabi ya, Nabi tiangnya adil, tidak sesuai aturan, pokoknya yang mata ini dikait tapi Nabi itu guya-guya, kalau rapati percaya ini itu Nabi ini, makanya Nabi tidak ada di tempat ya, pokoknya sawangannya yang mata ini gue ya, tapi Nabi ini sawangannya akhirnya sahabat semua cerita, iya ya Rasulullah saya itu didik seseorang itu, mau saya bunuh dan itu pedang kula orang kena dasi, pedang dasi itu stop loh terus sahabatnya ada cerita saya juga sama Rasulullah akhirnya sahabat ngaku ini, tapi mau mau ngaku, perkara ini ngaku orang Tuhan ini, ngaku ini terlambat jadi hakikate itu yang perangi Jibril mulai Nabi nanti biar ngerti kabeh malaikat turun yang perang itu ratau melok bacok, ratau melok nuduk kecuali perang Badar lihat ini mau ngeramain dok madat, mau ngeramain dok teko tapi lagi lagi mulai perang Uhud itu repot, dia udah teko tapi rujus dong, itu repot tuh perang Azab, perang Badar lihat ini perang Badar itu malaikat teko mau jadi madat, madat itu mau ngeki eksporter jadi repot, mau perang Uhud dari Nabi, mau perang Badar Pak Uji, itu melok nuduk itu tenang dia tahu sih nama nanti kalau pulang, ini tenang akhirnya sahabat-sahabat itu udah ngaku nah pas ngaku itu terus jadi ayat turun falam taqtuluhum walakin nawoha qatalahum bama romaita idromaita walakin nawoha roma hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakin nawoha qatalahum falam taqtuluhum hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakin nawoha qatalahum bama romaita idromaita walakin nawoha roma ketika wong kafir ra iso delok mergo mripate kebeken debu iku ora kowe sing ngatur apa kok Nabi ku yo wae teori perangmu pinter sahabat tuh Nabi Ummi tapi nek urusan abek pangeran pinter Nabi Nabi Ummi aku dak kobdotan mintu Robin Nabi mendek kobdotan mintu Robin terus disawurno disawurno wong kafir kabeh iku mripate beleken kena debu sing disawurno Nabi mbek Nabi ngendikan syahadatil wujuh syahadatil mungkin ora ngerti kok kabeh lha masa Nabi iso ngirim sewu meripat berarti orang lalu yang bisa ngambil mau sama matematika jadup sewu tenan repot bisa sama nah iya nak sewu orang berarti berapa orang lalu malaikat itu terang dong wubun raro matematika aku cek dedam agar tak kalau ini raro mau ngasih jam sama bar jam rumah sebar jam malah jam justru kita tak sholat yang pun saya jodoh tidak ada raisanan jadi kita orang sholat sebelum sana akhirat ada rofisan itu juga sama Roma itu Roma itu walakin nabuhan Allah Roma itu pangeran terus pangeran itu buat nanti dari campur tangan langsung kados teng perang Badar akhirnya orang kafir kalah tenang langsung paling lucu ceritanya Said Abbas. Said Abbas itu paman kandungnya Nabi, pamannya kandung Nabi si Sugeng zaman itu namun kali ini Hamzah bin Abdul Muttalib ambil Abbas bin Abdul Muttalib Hamzah itu si kafir, maka Abbas itu si kafir, cara lahir itu si kafir, dari perang Badar kecetel Hamzah Abbas suge suge banget ini, Said Abbas suge banget jadi kandung Nabi agak ada beberapa paman sing kandung ini, nak Abu Jalil paman, paman misanan itu bukan paman kandung, nak sinten Abbas itu paman kandung, Hamzah ya lah Abu Lahab itu paman kandung maksudnya diri ada ya kan terus nak Abu Jahal itu paman, paman misana midian Abu Lahab itu paman tenang makanya senangnya Nabi ya tenang, terus Nabi Lahab ya tenang sampai suwaibah di merdeka ada dibiayai orang tahu ngurumat lahirin Nabi, Abu Lahab malah nanti makanya yang ada riwayat hadis soha itu Abu Lahab diringat no, seksa nak dina nopo senang, sampai ada hadis yang orang melak ngurumat paham ya mau harap-harap mau nanya Abu Lahab malah ada jelas sana mana ada takok senen itu kue Abu Lahab jelas di rumah nonnya jelas Abu Lahab gak jelas-jelas ada sing rumah kan di Nabi tenang jadi kita rasa takok mulanya juga kefekin pangeran itu jenis ngotong itu
api-api Allah Nabi Musa kalimu Allah dirunat Fir'aun berdua-berdua Allah Nabi Muhammad ketuaannya yang paling apik saat dunia berarti ngomong apik ketuaannya dirunat adulah berarti kadang kiai orangnya kiai kadang ya semacam-macam orang kiai alim mangan subhat sidik-sidik ya coba protes temen-temen ini raro ilmu tapi coba akhir ya semua orang Nabi Musa kalimu Allah dirunat berdua nih Nabi Muhammad di rumah tuh bedanya nih. Apalah, mana gak cukup fakir. Dia kok makan di subhat. Jadi dia sih ngalang ke arah mana aku roh. Tapi jadi mana uang butuh ngaji sih ngake ben roh. Itu dunia itu macam-macam. Tapi amwal itu fakir kumit dia haram. Berarti kayak darahnya Nabi Musa dipakani barang haram. Nabi warah di dipangani barang haram. Pangeran yang mah darahnya haram. Kalau Fir'aun muni Allah murabbi kafina walita walabista fina min umurika sampai itu tak zimbir aku kau cilik taruh mata aku dari Fir'aun nanggu dunia aku kurang hormat di aku Musa mah hormat Fir'aun pengeran jawab tenang Esa sih dipangan dunia aku bahaya mana enak jadi kekasih pengeran jadi misalnya Mustafa dikai duit bupati subhat sajane subhat nak Mustafa kekasih pangeran-pangeran orang istilahnya duit ke bupati kok pangeran langsung mulanya jadi wali berharamnya hilang karena wali bisa repot mulanya pemerah wali itu berat ngebunuh suaranya berat perkaranya tak haram tetap haram mulanya kekasih pangeran damai wae saya ini Musa itu dirumat dari duit sebetul yakin dosa tak haram dulu Firon haram kalau aku sedih tidak mangan wah hati matos mangan tapi saya mangan Nabi Musa kalimu wa sofiyu wa tetap jadi Nabi wong kekasih pangeran mereka cara istilah pangeran orang Musa mangan juga tapi mangan dunia nih Allah tapi orang kekasih pangeran Musa mangan orang itu ada niru faham nama komku sih ngomong itu tapi tak jamin aku muda dia itu orang nak muda A saya tak pikir lah dia nak apa mati orang-orang biru muda A terus habis mati nah saya kumpul uang itu mau menansal dia mau warna kesana saya roh jenengan wali muda kelas A mun berat mun roh terus barang abas ditawan sinawan saya kayak suara pati ganteng ya saya sinawan abas itu cara ganteng wow. Ya Rasulullah yang nangkap abas itu saya sehingga salabul abas di saya saya abas lucu saya abas ya Rasulullah kok cani kini kini ngelak senangkap wong buang terus alaihi ma siabun didun lu pakaiannya putih-putih buang gue teniki tidak pikir sama itu Jibril tapi jangan lupa biar kurwa ya Rasulullah senangkap akhirnya ngaku, saya calon itu yang ngaku, enggak ya Rasulullah tiang ini juga seputih, umpun lemes kecepatan itu pengiran, jadi mulanya dari Nabi orang-orang malaikat teoning perang melok nuduk, melok bahasanya Nabi ingin tadrib, tadrib itu nuduk melok nuduk, koyok perang badar liane mau jadi madat madat itu, jadi supporter mau ramai nuduk, tapi menengahin orang itu saya lebat enak perang badar, jangan lupa ikut ini mau nanti kesaksian orang Ansor, aku apa yang baca uang pedang kurang kena dasi, aku sirai wis gelunduk disebut falam taqatuluhum walakinna woha otalahum wa maromaita idromaita walakinna woha mulanya perang Badar dikenang saat dulu sampai ukuran wong apa orang itu ahla Badar dan secara basariah beberapa orang ahla Badar ini yono sing khianat, yono sing keliru keliru banget, terakhir mau keliru-keliruan, keliru banget jenenge Khatib bin Abi Balta'ah nate ngianati Kanjeng Nabi lan sahabat iya iku kirim surat rahasiane wong Madinah teng ahli Mekah. Niku wak diru fatal bocorno rahasia apa? Negara. Umar usule dibunuh Khatib. Ali usule dibunuh. Abu Bakar sing biasane ramah we usul Khatib wis munafik. Tapi ketika Khatib dihadapkan Rasulullah, kenapa Anda membocorkan rahasia Madinah ke Mekah? Dal Mekah itu musyrik, musuh kita. Khatib cerita macam-macam terus. Nabi ujung-ujung ngendikan spontan ini. Allah menerima alasan Khatib dan kamu tidak boleh mengadili Khatib padahal salahnya fatal
Kenapa ya Rasulullah? Tadi Allah muncul. Kuwa garroh. Itulah Allah ala ahli badrin. Wayakulu imalu masyiktum fakad ghafartulakum. Aku sengroh pas Allah muncul di Badar. Terus Allah dia pengumuman, ya ahli badrin kis tak sepura. Ini kok aku anam kaya apa yang tak sepura. Imalu masyiktum fakad ghafartulakum. Wah sahabat menang ke abis. Inna woha ta'ala itulah ala ahli badrin. Wayakulu imalu masyiktum fakad ghafartulakum. Umar semangat ngempun ya. Mereka syahidah badron. Apa? Syahidah badron. Laku itu gak syahidah badron. Itu itu gak syahidah badron. Banyak seni pengajian di saran template. Ijik wabil khusus. Itu rame bu hadis itu. Nak salah ya salah temen. Rame salah-salah. Nak salah ya. Salah. Mereka uang rame mulia kayak ayat badron. Mereka kulon kita barut. Niki Ramadan, perang Ramadan. Kulon itu sinau. Tentang perang Badar sampai lupa jumlahnya. Mulai yang di Bukhari di sarahnya sampai di kitab spesifik kados As-Sirah An-Nabawiyah sampai kitab zaman Khalid Khalasah Nurul Yakin semacam-macam. Teko kula niku mboten nate neliti perang sing dipadakno Quran kados perang Badar. Gini ku Allah nak ngenang tanggale Quran niku wong kon ngeling peristiwa niku. Nah, perang Badar tanggal 17 Ramadan. Mulane wong darani nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Buatan kok Quran turun dimulai pas perang Badar buatan tanggalnya sama ya tanggalnya sama itu Quran oleh gawe tanggalan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan itu yaumal taqal perang tanggali furqan Quran podo karo tanggal terjadinya pertempuran besar jadi perang apa? Itu pengira itu orang-orang perang terhormat katus perang apa? Sampai ulama-ulama anda melwasilah atau damal tabarik di ahli badri ya Allah terus mau sampai apa ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa terus wa terus sampai terus wa min hamni wa min ummah di ahli badri ya Allah ini ulama-ulama saat ini orang mau berdebat hukumnya wasilah ya syirik tau rabit atau orang nyebut orang soleh ini jenisnya tabarik. Tabar itu nganggep wong saleh itu apa? Orang kok jaluk dia wong saleh itu orang orang Islam waras jaluk uang orang orang Islam waras jaluk uang itu orang. Ini jaluk ibe pengira. Riyan Sayyidina Umar sausai kaji Nabi wafat. Ini badai istisqa udah pede. Ini tentang Bukhari badai istisqa buatan pede buatan percaya diri. Ngajak Said Abbas mereka pamane Nabi. Lindungannya dia Allahumma bihaqqi ammi Rasulillah Abbas fasqina. Padahal Sayyidina Umar niku tawasul be Abbas. Abbas cek urip, mboten mati cek urip. Abbas dikira tawasul akhirnya meriang. Oleh dulu lucu, kok apa jenenge? Ya Allah, ini sahabat-sahabat de Rasulullah dan mereka percaya saya lima kali min nabi karena posisi saya ini sebagai paman nabi. Nak mboten dia nuruti sing isine nabi de jenenge. Iya, dia sing dibuat-buat yen nabi. Ya tenan. Tadi mulanya dungo itu oleh ngawur, nak isek enak. Nak apa isek? Isek itu luas bronto, nak bronto itu oleh ngawur. Nak rap bronto lah oleh ya. Nah, kalau sering sering jaduk buju pulau, kalau ngomongin isek ngimpun. Kalau ingin itu tiap mimpi, tiap deres Quran mesti pas ayat wa idh yarfau Ibrahimu kwa idha minal bayti wa Ismail. Walaupun sampai kalau figura ya kalau pikiran kalau setunggal Ibrahim ku Abun, Ismail ku Ibnun. Oh Ibrahim bangun Ka'bah di batur Ismail, pasti Ismail si adik. Tapi disebut Quran wa Ismail. Gara-gara yang tenang berulang tahun Ibrahim ku Abun, Ismail ku Ibnun. Ini orang gak mau berbicu ku lalu. Pokoknya aku pengen mengkada ke Hasan. Ya rasa takut di duit orang, aku pengen takut no. Gue nak pengen ngerasa aku itu gampang. Ya kalau aku berbicu kusti sehingga tentang ini jenengan ku tujuan turuti. Pokoknya api yang ngoten, jenengan jadi pengeran api yang ngoten. Tapi gue gak gara-gara ramahin di situ. Iku mana? Mana dulu niku angsal isak. Mana tentang ikhya iku ono kita bil wujdi wal iski. Wujdi niku omongan wali sing wis sadar keluar dari syariat tapi dibenarkan mergo isak koyo Nabi wau. Wong Gusti paringi kalah lah nak jenengan kepen ora usah mengirakno. Mesti mengirakno jenengan sahabat kula ora jenengan paringi mati. Bar mun jenengan pangeran ora sing roh nak jenengan pangeran ora sing nyembah. Menang tenan. Akhirnya pangeran itu terus cipri mana Nabi terus mencolok metu.
Abu Bakar tenang, dia wujud belum teko. Wes alai asar apa? Wes kena itu berarti sebar malok perang tenan, perang wes per tenan, jibril, jibril semua mas wes per. Lain akhirnya sahabat dia jujur. Oke saya ingin perang dewan, jibril juara bantu, malaikat juara tertarik. Ngomong diutang ya, dungo ijazah sopoe diwocok kok tetep ra kesaur. Ibu gak saya lele wong. Padahal dungane wong isek wis. Ora dimulai bismillah, alhamdulillah. Ora nggo aturan, mandi kan wong. Brontong. Wis prosedur, kiai ijazah duwe. Wis ngisi madhep kiblat jerati ditotos ditotos sing mungkin natane ora. Mulai dungo sampe nangis menjadi satu tunggu tenang. Tapi nyatane ora mandi. Mulanya tentang istisqa itu lucu, tengene cerita Ikhya. Nabi Musa istisqa ora tau mandi. Wadah mengajak tiang kata. Pengiran ya lucu. Ya Musa inna fihim namaman. Mereka sebagian istisqa ana tukang adu-adu. Mulanya dungane ora tak sembadan. Jare Nabi Musa, gampang to Gusti, tunjukkan yang namam itu siapa? Saya usirnya. Jare pengiran lucu. Sa Musa, aku ngaram adu-adu, nah aku butuh jadi adu. Jadi pengiran ya sedang juga. Saat itu larang mau doa itu, nah aku butuh mau dekne sopo berarti aku. Nah terus aku di sini, saya kan tidak mau diusir. Ya orang itu diusir, orang di butuh mau. Nah ya orang di sembadan ini merkono sing tukang, pangeran yang butuh mau gak gelem. Merkono dari pangeran, aku larang mau doa itu lagi butuh mau berarti. Aduh aku, orang syarat aku butuh. Nah terus aku di sini, ya pokoknya mau. Akhirnya orang di butuh. Akhirnya Abu Musa mantep gak mandi kan, boleh alternatif. Nah terus mesti bicara nih untuk udah. Mana, kayak metui kau laku jenis baru, kayak ireng, elek. Jadi jangan elek mandi, orang masih tenang nih. Baru sih gua elek, ireng. Abdul Aswad, baru elek metui. Fakih fakih bicara nih mesti gusti. Ya semua yang ngono. Walhasil pas baru melaku melaku, Nabi Musa melaku ketemu binur itu buah. Baru ini gua Nabi Musa dengan merubah tahu kalau itu baru. Jadi rasa kenalan saya. Rasa model data intelijen kulit RT RW boten ya semua bodoh. Nabi Musa ketemu para anta bar, naam. Anta Musa Nabi Bani Israel naam. Terus bar, aku juga mau pengirang. Kau kan dulu semua udah. Semua kan sama pengirang yo. Nak bangun mah, kau kan bareng gelem. Gila ya bareng itu. Yo ra Bismillah, ra Hamdallah, yo ra itu kaya ra aturan. Ya Allah, apa jalan wedi kentekan udan nanti mbok keker. Mbok keker apa engkau takut stoknya habis sampai hatta tumsik sehingga engkau hemat. Wah, cara wong rawali udah amur tetep. Ngeri tenan to, Mas. Apa angin pun mboten nurut jalan atur sehingga mereka gak mau ngatur turune mendung. Wah, semua ngomong ra mesti bener, mulai A sampai Z ra mesti bener. Lo soal jenengan mangkel labek mereka karena tukang maksiat. Lo maksiat mereka tuh gak madoroti jenengan. Enggak madoroti jenengan, jangan pertimbang. Enggak penting. Lo maksiat wong kan gak madoroti pangeran. Kan gak boleh bagi Tuhan. Enggak madoroti jenengan, jangan pertimbang. Lo enggak penting, bar lo rampok. Ujar langsung. Mas Musa udah jatuh, Musa jatuh rasukan. Orang habis dijatuh Nabi Musa jadi Dawi pangeran. Ya Musa, ojo-ojo, terus innahu adhakani fil yaumi salah samarra. Nak baru sing bungar aku bisa bunyi. Iya kan sisa. Ngorang Allah ke bungar kok baru. Baru berada ke aturan. Nopo jenang kuatir udanin. Ada jenang irit-irit. Bungar ini ke bungar baru. Waktu wali. Nanti. Jadi ngwiku ngertikan dengan jenang Nabi. Inna lillahi ibadan lau aksamu ala Allah labar. Mentau inna lillahi abdan lau aksamu ala Allah labar. Allah di kawulo, saya nak duit spontan sumpah itu direspon ya pangeran. Ya Allah ngawur-ngawur. Tapi sekali sumpah itu didengar pangeran, itu geman wani mbak wali. Nggak, saya akreditasi dia belah juga wali, macam-macam tetap. Mereka bisa naik A lah, aku ya. Saya orang lebu. Jadi Nabi nampun bongok isek nih pun buat menganggi prosedur. Itu ngane ya tadi, Allahumma intuh lighadil isobah min ahlil islam, maka laduk, dan batal ya. Hidungannya dramatis tenang. Malah lengi-lengi terus Allah niku ora kena ditiru nggih. Allah niku gadah beberapa hak ini ku yaf'alu ma yasha. Wis ora usah mbok takon. Udah perang Badar koyo ngono, campur tangan pangeran. Untuk gentenan yang perang Uhud Nabi di Barno tenang. Yo nanti kalah tenang.
Bareng ngalatan Allah istilahno wa tilkal ayyam mudawiluha binan nas. Piye-piye mat istilah padha menusane ya tau menang. Tau kalah gak repot. Padahal Nabi ya tetap kasih pangeran. Tapi piye-piye Nabi duwe sisi Nabi ya lho. Mulane istilah pangeran ketika perang Uhud kalah wa tilkal ayyam mudawiluha binan nas. Tapi ini jadi pelajaran berharga. Umpama perang Uhud yang Islam rata kalah, wong ora mati syahid ila yaumil qiyamah. Perkarane tiap perang yakin menang, jadi wanine mergo perkara yakin menang. Berhubung mungkin kalah kan dene perangnya karena perintah Allah. Berarti barokah di Uhud kalah dia menang. Barokah kalah, barokah kalah. Itu tiap orang Islam perang demi perintah Allah. Umbar orang Islam mesti menang, orang perang orang karena wedi. Pengiran, aku wah mesti menang, ayo menang, senantan Allah. Akhirnya wanine karena yakin menang, tak karena bela pengiran. Ya dia menang, itu baru kayak diparingi kalah. Itu pengiran itu stadion pinter, itu rasa mbak takon. Itu pinter terus. Karena kalau nyontok nanti orang fakir, orang mau jualan pengiran. Pengiran itu kena dinut. Semacam itu hukumnya kena dinut, tapi pengiran HR kena dinut. Contohnya apa gue sini nih? Nak barang materi ini najis, najis terus ya najis. Dan misalnya baru bisa gelas kena najis, najis ya najis. Saya kita tahu kok, pohon serai, pohon serai atau pohon melati buat tandur nih peceren, peceren itu tipak sapi teng. Yang diisap pohon itu dari materi najis apa suci? Najis. Terus ke darani serai itu suci apa najis? Suci. Pengiran itu kenapa nggak penyucian? Melati itu tetap wangi. Kau rai so, apa apa serai buat tandur nih peceren terus, wah serai ini berdebu merah itu tetap wangi. Pengiran itu rakyat diwara itu tetap pinter. Faham jangan maksud. Jadi pangeran bisa ngatur barang najis ditanduri serai, serai ini tetap wangi, tanduri melati, melati ini tetap wangi. Artinya nggak pangeran gawe wong soleh, songko wong nakal jadi soalnya. Bukti nih harus mana itu saya kena buat apa? Iku pangeran. Mana pangeran ono syariat singgiton, lo tapi ono hak pangeran singgiton raiso. Yus ngono pangeran. Nah itu butuh ngaji buat wong alim. Dari sekian sunnah pangeran kita. Kita butuh ngaji biar orang alim, mereka ngerti sunnah-sunnahnya tradisi ini ya. Nah manusia itu atur tok. Sama tak takut aja lagi kotoran manusia itu najis berapa? Najis. Terus takutnya ahli medis, ahli gizi. Saya ini pitik lemu itu mereka sering mangan batang, sering mangan kotoran. Berarti materi ini lemu sama apa? Sama najis kan? Saya ini hukumnya mangan daging ayam haram atau halal? Halal atau haram? Jalan, halal, lu tak ngomong aja. Lu tak mangan apa? Masalah jadi ngayang, gak usah terus no. Masalah usulnya ganti yang no. Lah iya umpomo ngaku teori fakir anggap najis, bermateri najis berarti sak terus ya. Wah rana mangan ayam, rana mangan wak keting perkara ini materi ini. Lah iya pengiran, iya pengiran no. Ya malah ada hukum sing bisa kita lihat. Nah sing kita lihat malah dari Imam Nawawi syaratnya di tarhil adami ada aktivitas anak adab. Jadi Imam Nawawi ono sak gelas buat cemplungi telek cecek najis mergo fi fi'lil adam iki. Tapi nak ketemplungan ora kok kira malah melo. Perkarane mantau, mantau hukum gitu gitu. Jadi sesuk lamake tak kuati. Wah, sing penting aja malah melo. Sing penting wis hukum. Kowe ora. Oh, sama nyaran nih. Ini cara mazhab Abu Hanifah dari buku ini. Saat ini kita Mekah itu jam 6, jam 6 waktu Mekah itu panas. Bukannya jam 7, jadi nak buka itu orang jam 6 itu sih. Sih panas, jadi bukannya jam 7. Nah, untung belum tiba dari yang bosok, kayak seneng malam. Feeling itu gitu, terus ini kita baru kayak perang Badar. Terus perang Nabi yang peristiwa besar, Fathu Mekah tanggal 10 Ramadan. Nak perang Badar nih tuh. Itulah Ramadan, itu pangeran. Pangeran tak kena ditiru, logikanya perangmu boleh kuat. Kuat itu dipilih sama liana Ramadan. Ini pangeran kersane perang-perang penting itu pas bulan itu. Terusnya buat apa? Anak ke Ramadan terjauh tenangan, saya cuma lalaran. Malah mesukin bener. Bener-bener apa? Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah
Thank you.